kembali hadir di hadapan Anda bersama saya, Hida Awalia, dan berikut berita selengkapnya. Daftar penggunaan anggaran organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Dumai resmi diserahkan Wakil Wali Kota Dumai, Eko Soeharjo. Kegiatan berlangsung di Gedung Daerah Pendopo Sri Bunga Tanjung, Senin semalam. Penyerahan DPA sekaligus dilakukan penandatanganan fakta integritas seluruh pejabat kepala satuan kerja daerah. Disaksikan Wakil Wali Kota Eko Soeharjo, Ketua DPRD Gusri Effendi, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai Muhammad Nasir. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Dumai Eko Soeharjo menyampaikan apresiasi atas kinerja tim anggaran pemerintah daerah yang telah bekerja optimal sehingga APBD dapat diselesaikan tepat waktu. Kepada pejabat pimpinan OPD ditekankan agar melaksanakan anggaran sesuai ketentuan dan proaktif melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di unit kerja masing-masing. Penekanan ini bertujuan agar penggunaan anggaran tetap konsisten sesuai perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pelaporan serta penyerahan kegiatan yang telah selesai dengan tepat waktu serta tepat mutu. Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran ini merupakan kegiatan yang sangat penting agar program pemerintah yang disusun dapat dilaksanakan sepenuhnya dan tidak menunda lagi kegiatan. Penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran ini merupakan langkah awal dimulainya pelaksanaan pembangunan Kota Dumai tahun anggaran 2017. Abang masih tetap menganut yang lama 3%? Ya, prinsipnya sama. Sesuai dengan ketentuan yang akan kita sesuai dengan penyusunan anggaran yang sudah kita susun, bahwa pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan ketentuan. Oke, contoh mungkin untuk penganggaran pendidikan itu bahkan mungkin lebih dari 20%, kan? Karena pembagiannya itu tidak hanya berdasarkan belanja langsung, tetapi lebih kepada ditambah dengan belanja tidak langsung. Diharapkan dengan kondisi keuangan sulit sekarang ini, kepala OPD melaksanakan secara bersama sesuai ketentuan. Selanjutnya, setiap kegiatan akan dipantau agar dalam pelaksanaan berjalan dengan baik. Pantau. Didi Mayatama TV melaporkan. Meski belum genap beroperasi setahun, namun hotel superstar di Jalan Hasanuddin Kota Dumai ini terus memberikan fasilitas kemudahan bagi tamu pengunjung. Diskon harga salah satu bentuk kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Hotel yang baru menerima sertifikasi bintang 2 ini bekerja sama dengan BPJS Tenaga Kerja dalam rangka peningkatan pelayanan hunian kamar bagi tamu pengunjung. Bagi tamu yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Hotel Superstar memberikan diskon dengan syarat menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Potongan harga yang diberikan sebesar 57% dari tarif normal. Tujuan dari kerjasama ini, karena sebagai hotel yang baru beroperasi di Dumai, manajemen Hotel Superstar ingin lebih mempromosikan hotelnya dengan cara melakukan kerjasama ini. Kerjasama dengan BPJS Tenaga Kerja ini telah terjalin sampai akhir Desember 2017. Baik, untuk diskon yang kita berikan untuk BPJS Ketenagakerjaan itu 57% dari harga publish. Keuntungan yang punya kartu dapat diskon 57% itu merupakan harga spesial kita buat para tenaga kerja yang ada di Kota Dumai. Contohnya dari sektor penginapan, kota ini memiliki banyak tempat penginapan seperti hotel maupun wisma. Sebagai hotel berbintang 2, tersedianya fasilitas memadai dan memanjakan tamu kamar merupakan satu tuntutan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, infrastruktur penunjang untuk memajukan Kota Dumai. Didi Mayatama TV melaporkan. Di menit akhir pertandingan, akhirnya Barcelona bisa mengalahkan Atletico Madrid 2-1 di Camp Nou. Kemenangan ini menempatkan The Catalans mengkudeta Real Madrid di puncak klasemen. Di menit akhir pertandingan, akhirnya Barcelona bisa membekuk Atletico Madrid 2-1 di Camp Nou pada Minggu 26 Februari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini menempatkan The Catalans mengudeta Real Madrid di puncak klasemen. Luis Suarez. Setelah tercipta jual beli serangan, pasukan Luis Enrique akhirnya memecah kebuntuan melalui aksi Rafinha. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Diego Godin menyamakan skor 6 menit kemudian. Tapi hasil seri yang sudah di depan mata buyar menyusul gol Messi di sisa 4 menit pertandingan.
Atletico ingin membalas dendam kepada Barcelona di laga ke-300 Simeone. Laga ke-300 Diego Simeone sebagai pelatih Atletico Madrid ditandai dengan pertandingan lawan Barcelona dalam lanjutan La Liga Spanyol di Vicente Calderon Minggu malam. The ricochet falls handy for Rafinha. He's first to the rebound. Certainly good fortune, but you make the most of your good luck. And that gives Barcelona a huge advantage. Los Rojos Blancos akan bertemu dengan Azulgrana untuk ketiga kalinya pada bulan ini. Dua pertandingan sebelumnya terjadi di ajang Copa del Rey yang berakhir dengan keunggulan agregat 3-2 buat tim asal Catalan itu. Di pertemuan pertama, Atletico kalah 2-1 di kandang, tapi sempat bermain imbang 1-1 di Camp Nou. Namun, itu tidak cukup buat mereka untuk lolos ke final. Pastinya, Atletico akan menjadikan laga ini sebagai ajang balas dendam. Apalagi mereka ingin memberikan kado terindah buat Simeone yang akan menjalani pertandingan ke-300 bersama tim di berbagai ajang kompetisi. Atletico kini ada di peringkat keempat klasemen sementara La Liga dengan raihan poin 45, tertinggal 6 poin dari Barcelona yang berada di atasnya. Mereka hanya terpaut 7 poin dari sang pemuncak Real Madrid yang masih menyimpan satu pertandingan sebelum dimainkan. Sementara itu, Barcelona kembali ke jalur kemenangan pada akhir pekan lalu setelah mereka menundukkan perlawanan keras Paris Saint-Germain di ajang Liga Champions. Mereka mengalahkan Leganes 2-1 di Camp Nou sehingga meraih 3 kemenangan beruntun dan mencatat 16 pertandingan tanpa kekalahan di La Liga. Liputan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus Main News setiap hari hanya di Mayatama TV. Seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.